ziarah yang banyak diantaranya penyampaian sikapinya, nanti akan kita bahas tentang sikap manusia terhadap kematian Al-Husain bin Ali bin Abi Talib. Ada tiga golongan manusia, nanti akan kita bahas di akhir insyaAllah. Ada yang gulu ekstrim di dalam membenci Al-Husain sehingga mengatakan Husain pantas dibunuh karena dia pemberontak. Ada lagi yang ekstrim mengagungkan Al-Husain, dianggap sebagai imam, padahal Husain belum pernah menjadi seorang imam. Maka beliau bukan imam. Ya. Dan sikap yang tengah-tengah dan adil, sikap yang insaf, tentu sunnah wal jamaah. Ya. Ini poin pertama sebagai mukaddimah pada jemaah sekalian. Yani bagaimana kita di dalam mengambil sejarah. Yani kita mengambil sejarah tetap dari kitab-kitab yang perlu untuk meneliti keabsahan dari riwayat-riwayat tersebut. Kemudian pembahasan kita yang kedua, sikap seorang muslim khususnya ahli sunnah wal jamaah ketika membaca sejarahnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting para jemaah sekalian. Karena di situ nanti akan ada didapati kisah-kisah yang didustakan ya, tentang sahabat. Makanya sedusta-dusta perkataan dan pernyataan adalah bahwa katanya para sahabat itu saling bermusuhan mereka. Bahkan dengan Ahlul Bait mereka bermusuhan. Para sahabat ini orang yang kasar, bengis, yang suka berperang, suka mengalirkan darah. Memang ada di antara fitnah, di antara para sahabat ada perang seperti perang antara Ali dengan Muawiyah, perang antara Aisyah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini tidak kita pungkiri. Namun kisah-kisah terkadang ditambah-tambahi. Kebaikan-kebaikannya tidak dicantumkan. Yang disebutkan keburukan-keburukannya. Hadis itulah pentingnya kita seorang muslim bagaimana mensikapi dalam kita membaca kisah-kisah para sahabat. Ada dua sikap jemaah. Yang pertama, an na'taqid anna ashaba Nabi sallallahu alaihi wasallam hum khairul bashar ba'da anbiya'i war rusul alaihimus salatu wassalam. Kita wajib meyakini, apalagi ini akidah ahli sunnah wal jamaah ya, yang berbeda dengan akidah syiah, di mana akidah syiah mengkafirkan para sahabat, mencaci maki para sahabat. Namun kita wajib meyakini bahwa para sahabat Rasulullah SAW, mereka adalah sebaik-baik manusia setelah para nabi dan rasul. Ini akidah. Mana dasar tabaraka wa ta'ala madahahum? Karena Allah memuji mereka. Banyak pujian Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran tentang kemuliaan, keagungan para sahabat Rasulullah s.a.w. Dan itu sudah kita sering membahasnya. Rasul s.a.w. juga demikian. Memuji para sahabat Rasulullah s.a.w. Cukuplah hadis yang sering kita baca. Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kata Rasulullah. Ini para sahabat. Kemudian generasi setelahnya itu para tabi'in. Kemudian generasi setelahnya itu para atba'ut tabi'in. Cukup hadis ini yang menunjukkan bahwa mereka adalah makhluk yang Allah telah muliakan untuk menemani nabinya, untuk berjuang bersama nabinya, untuk membela nabinya dengan jiwa, raga, harta, semua berkorban berjuang untuk nabi mereka. Yang itu sudah terbukti sehingga Allah abadikan mereka tentang kemuliaan para sahabat. Ini yang wajib kita imani ketika kita membaca kisah para sahabat. Maka ketika kita mendapati ada kisah sahabat yang ada kekurangan-kekurangan, maka disinilah poin yang kedua, sikap seorang muslim ketika membaca kisah para sahabat, an-na'lam anna ashaba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ghairu ma'sumin. Kita wajib mengetahui dan meyakini bahwa para sahabat secara afrad, individunya, dia tidak ma'sum. Kita ahli sunnah wal jamaah meyakini yang ma'sum hanya malaikat dan para nabi. Ya, para malaikat ma'sum, na'am. Para nabi demikian.
para rasul. Adapun selain mereka, kita tidak berkeyakinan afrod manusia ma'sum, termasuk para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Memang kita meyakini para sahabat ma'sum secara ijma' mereka, karena Rasul SAW mengatakan bahwasanya umatnya tidak akan, ya, tidak akan bersatu di atas kesesatan. Ini umat Rasul, dan maksud umat tentu para sahabat yang pertama kali para jemaah. Ingat jemaah sekalian, ketika ada pujian-pujian kepada umat, ya, seperti misalnya kuntum khairu ummatin, ini antum jangan GR dulu gitu. Wah, ini saya belum. Itu bukan ke antum dulu, tapi ke manusia generasi pertama dulu. Jadi kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, ayat adalah siapa yang pertama kali yang dimaksud oleh ayat? Nah, jemaah, para sahabat. Lalu bisa kepada generasi setelahnya jika mereka mengikuti para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah telah menyatakan wassabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Lalu apa kata Allah? Walladzina taba'uuhum biihsan. Disebut umat terbaik yang Allah sebut dalam ayat, kuntum khairu ummatin, itu para sahabat dan siapa saja yang mengikuti para sahabat dengan baik. Maka kalau umat Nabi Muhammad belum tentu mendapatkan predikat tersebut ketika mereka tidak beriman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dua poin penting kita bersikap ketika membaca sejarah para sahabat. Ya. Baik. Riwayat-riwayat yang sampai kepada kita tentang kisah dan sejarah para sahabat ada tiga macam, ya. Ada yang murni, yang kedua ada yang memang sahih tapi ditambah-tambah riwayat itu, atau dikurangi, ditambah jadi dengan kedustaan, atau dikurangi kebaikan-kebaikan enggak disebutkan, jadi tinggal keburukannya saja. Dan yang ketiga ada yang sahih. Nah, bagaimana para jemaah sekalian? Para ahli sejarah, mereka di dalam memutarbalikkan fakta, ya. Para ahli sejarah, mereka istilahnya mendistorsi sejarah, yaitu memutarbalikkan fakta atau membuat kedustaan-kedustaan, membuat yakni sejarah-sejarah yang palsu. Ini ada beberapa poin, ya. Yang pertama, mereka dengan cara al-ikhtilaq wal-kadzib. Yang pertama, memang murni membuat cerita-cerita bohong, ya. Seperti misalnya di dalam sejarah para sahabat itu bercerita dusta, misalnya katanya Aisyah sujud syukur saat kematian Ali bin Abi Thalib. Aisyah kata, ini orang yang ingin membuat fitnah, membuat cerita dusta, padahal tidak pernah Aisyah, ya, sujud syukur ketika mendengar kematian atau ketika Ali bin Abi Thalib mati. Dalam riwayat dikatakan ana Aisyah radhiyallahu anha lama ja'aha khabar maut Ali radhiyallahu anhu sajadat lillahi syukran. Ini contoh hadis palsu tentang sejarah. Katanya bahwa Aisyah ketika mendengar kabar kematian Ali di Kufah, ketika Ali terbunuh oleh orang-orang Khawarij, lalu Aisyah langsung sujud syukur. Hadihi kisatun makdzubah, ini kisah yang dusta, para jemaah. Jadi yang pertama, cara para ahli sejarah mendistorsi sejarah, memutarbalikkan fakta sejarah yang benar dengan cara membuat dusta, itu yang pertama. Yang kedua, para jemaah, ini mukadimah yang berapa? Ketiga, ya. Apa yang mukadimah pertama? Dari mana kita mengambil sejarah? Terus yang kedua apa? Sikap seorang muslim di dalam membaca sejarah para sahabat. Yang ketiga sekarang, bagaimana para ulama ahli sejarah di dalam membuat riwayat-riwayat ketika mereka memutarbalikkan fakta.
atau bagaimana cara ahli sejarah ketika memutarbalikkan fakta sejarah. Yang pertama apa tadi? Dengan membuat-buat cerita yang dusta. Baik. Yang kedua, az-ziyadatu 'ala al-haditsa aw an-nuqsanu minha biqasd at-tashwih. Ini bedakan dengan yang poin pertama tadi. Poin yang kedua, menambah-nambah terhadap cerita atau sejarah atau mengurangi. Tujuannya apa? At-tashwih. Tujuannya untuk membuat fitnah atau menipu. Jadi ditambah dengan sesuatu hal yang buruk atau yang baik-baiknya dikurangi, enggak disampaikan. Jadi bedanya dengan yang pertama, kalau pertama murni dusta, kalau yang ini bisa jadi ada kisah yang benar namun ditambah dan dikurang. Tujuannya apa? Fitnah. Tujuannya fitnah. Baik, yang ketiga ya ikhwan. At-ta'wilul batil lil ahdats. Menafsirkan suatu kejadian secara tidak benar. Jadi mereka tuh serampangan di dalam menafsirkan suatu peristiwa yang terjadi secara tidak benar. Tafsirannya salah. Ya. Tafsirannya salah. Misalnya jemaah, perangnya antara Ali dengan Muawiyah itu ditafsirkan perang karena sebab hawa nafsu, karena gila jabatan. Padahal perang di situ para jemaah sekalian sebabnya apa? Menurut ahli sunnah wal jamaah, perangnya Ali dengan Muawiyah karena sebab mereka berijtihad, di mana Muawiyah tidak mau membaiat Ali selama pembunuh Utsman belum diadili. Jadi Muawiyah menuntut disegerakan diadili pembunuh Utsman karena Utsman kerabatnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Lalu Ali tidak mau harus jadi dulu seorang khalifah. Nanti setelah tegak pemerintah baru dicari siapa pembunuh karena tidak mudah. Ya. Perlu apa kata zaman sekarang identifikasi apa kan kalau mencari siapa atau dalang dari pembunuhan dan siapa pembunuh sebuah kasus. Jadi intinya mereka sama-sama ijtihad. Sama-sama ingin mana yang didahulukan. Ali ingin dahulukan kekhalifahan, tegaknya pemerintah. Muawiyah ingin didahulukan karena ini masalah kerabat, kekerabatan, nyawa yang harus di berikan keadilan, menuntut untuk disegerakan. Maka dalam hal ini, para jemaah sekalian, dalam hal ini yang salah adalah di pihak Muawiyah. Namun Ali tidak benar-benar juga gitu loh. Yang salah Muawiyah, namun Ali pun tidak benar-benar juga. Kenapa? Karena terjadi mereka peperangan dan sebab peperangan karena masuknya provokator. Sahabat saja para jemaah, ingat apalagi kita ya. Sahabat saja kalau sudah masuk provokator sudah terjadi fitnah. Itu sahabat. Apalagi kita gitu yang iman kita jauh dari iman para sahabat. Jadi bahaya fitnah provokator ini. Sampai mereka terjadi peperangan. Maka yang afdol itu yang tidak ikut perang, yang tidak pro Ali atau pro Muawiyah. Ya, karena ada sahabat itu terbagi tiga, ada yang ikut perang bersama Muawiyah, ada yang ikut kepada kubunya Ali bin Abi Thalib, dan ada yang tidak ikut kemana-mana. Itu yang bagus, itu yang benar. Malah ada sahabat Abu Dzar itu malah kawin ke desa ketika sahabat yang lain pada perang, dia kawin sama gadis kampung. Enak kawin daripada perang. Itu yang benar. Ya. Baik. Nah ini ta'wil al-batil al-ahdats. Yani ditafsirkan peristiwa-peristiwa itu dengan kenaan. Ya. Dengan suatu yang tidak benar. Sehingga timbul fitnah. Sehingga banyak orang yang benci dengan Muawiyah radhiyallahu anhu. Padahal beliau katibul wahyi. Beliau dipercaya Rasul untuk menulis wahyu. Bagaimana seorang dengan beraninya mengatakan Muawiyah adalah pecundang. Wal'iyadu billah. Di antaranya Said Qutb yang mencela Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan banyak orang-orang hizbiyah
yang mencela membenci Muawiyah bin Abi Sufyan dengan sebab kejahilan mereka tentang sejarah ini. Yang keempat, ikhwan fillah azzakumullah. Sabar ya, kitab antum mungkin entah dibahas entah asar, entah maghrib, enggak tahu. Kita mukadimah dulu ini, panjang mukadimahnya. Ya. Tapi kan enak, sudah tinggal terjemahan, wis tinggal antum baca dewek insyaallah namanya. Ya. Kan sudah ada terjemahan. Ini anak kemarin ini usul ke panitia, anak bilang kita buat makalah itu enggak usah diterjemahkan. Biar agak panjang ini bisa kita sampai, katanya kasihan Ustaz. Kebingungan katanya jemaah nanti katanya. Anda bilang Arabnya enggak gundul gondrong, sama Ustaz katanya, walaupun gitu tuh juga nanti tetap sulit jemaah itu. Ya wis akhirnya anda nyerah. Itu alhamdulillah itu berkat ikhwan-ikhwan di sini. Ada terjemahannya. Ya. Baik. Kita lanjut yang keberapa? Keempat. Bagaimana cara para ahli sejarah dalam mendustakan sejarah atau dalam memutarbalikkan fakta sejarah. Yang keempat, ibrazu al-masalib wal akhta. Ya. Menampakkan kesalahan dan kekeliruan, yakni kisah yang diriwayatkan sahih namun yubrizuha ibrazan yurakkizu fihi alal akhta. Ya. Yani kisahnya sahih, tapi para ahli sejarah tersebut menampakkan dan memfokuskan, membahas pada kesalahan-kesalahan yang disebutkan saja. Yani dikumpulkan kesalahan-kesalahan para sahabat itu cuma. Ya? Dikumpulkan peperangan Ali Muawiyah, dikumpulkan. Sengaja dibahas yang salah-salahnya itu. Nah ini membuat fitnah. Jadi menampakkan kekeliruan-kekeliruan, kesalahan-kesalahan di dalam satu riwayat yang memang itu sahih. Makanya tadi saya sebutkan di awal, sikap kita adalah ketika ada kesalahan para sahabat, kita katakan memang. Tidak masalah para sahabat perang, iya salah-salah, iya tidak masalah. Namun kebaikan mereka, keutamaan mereka, keagungan mereka, para sahabat tidak ada yang bisa mengalahkannya umat setelahnya. Yani artinya para sahabat walaupun melakukan kesalahan para jemaah, hatta ada sahabat Hatib bin Balta'ah, itu perbuatan itu kekufuran sebenarnya, membongkar rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah Hatib ini, bahkan sampai-sampai Umar minta izin dipenggal lehernya, tapi kata Nabi biarkan, karena dia sahabat yang ikut perang Badar yang Allah telah jamin ampunan bagi siapapun sahabat yang telah ikut perang Badar. Apa kata Allah? I'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Lakukan sesukamu karena aku telah mengampuni kalian, kata Allah. Artinya para jemaah, dosa seberat apapun yang dilakukan sahabat yang ikut perang Badar itu Allah. Dan ternyata iya. Karena ini wahyu, tidak ada sahabat yang murtad perang Badar. Hatta Hatib bin Balta'ah melakukan kesalahan kekufuran, membongkar rencana Rasul kepada orang-orang Quraisy. Namun ternyata ketika ditanya alasannya, karena ingin agar keluarganya mendapat simpati dari orang-orang Quraisy, ingin agar keluarganya mendapat jaminan keamanan dari orang-orang Quraisy, yang tujuannya duniawi, Nabi pun memaafkannya. Dan itu sebagaimana janji Allah, i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Lakukan sesukamu. Lakukan sakarep-karepmu dewe. Pokoknya dosamu apa diampuni oleh Allah. Kalau kita kan enak, oh masya Allah kesempatan. Wong dosa apa pasti diampuni. Kalau kita, siapa yang jamin mengampuni dosa berjemaah? Kecuali kita hanya berharap dengan rahmat dan maghfirah Allah Azza wa Jalla. Hadis itulah. Jadi kesalahan-kesalahan sahabat yang terus ditampak-tampakkan, dikorek-korek, supaya sahabat jatuh di bawah mereka, jatuh kemuliaan mereka. Padahal kita berkeyakinan para jemaah, kesalahan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, kalau dibandingkan dengan keutamaan mereka sebagai makhluk yang Allah telah muliakan, maka ibarat setitik air di luasnya samudra. Kesalahan mereka tidak ada apa-apanya. Ya. Baik, yang kelima. Sina'atul asy'ar, ini li ta'yid hawadith
tarikhiyah. Jadi dengan membuat syair-syair sebagai penguat sejarah. Jadi pada zaman sekalian, orang Arab apalagi ya, dia suka membuat syair baik dalam peperangan, untuk menjatuhkan lawan itu dengan syair. Makanya di para sahabat kita itu juga ada ahli syair, jago syair. Ada tiga sahabat diantaranya, Ka'ab bin Malik, kemudian Abdullah bin Rawahah, dan Hassan bin Thabit. Ya. Yang paling mematahkan lawan dalam syair-syairnya yang dahsyat adalah Hassan bin Thabit. Sampai-sampai Nabi sering kepada Hassan ketika perjalanan dalam peperangan misalnya, buat syair, balas mereka wahai Hassan, kata Rasulullah. Dipercaya oleh Rasulullah SAW. Nah, diantara untuk melanggengkan sejarah, itu dibuatkan syairnya. Karena dengan dibuatkan syairnya akan dikenang sepanjang zaman. Antum ingat lagu, ya, lagu itu, masya Allah. Makanya bahaya itu penyanyi itu sulit taubatnya jemaah. Karena ketika dia membuat lagu, akan dikenang sampai hari kiamat. Enggak ada lagu yang istilahnya mati, terus akan disetel. Bahkan konon katanya tembang kenangan lebih enak lagi daripada tembang-tembang sekarang. Sehingga lagu begadangnya Roma Irama itu akan terus didengar oleh manusia sampai hari kiamat. Kita mati semua itu lagu begadang abadi. Kita mati semua itu lagu sepanjang jalan kenangan abadi. Akan terus dikumandangkan. Karena dia syair. Kedustaan ketika dibuat syairnya, maka akan terus oleh manusia dikenang. Sehingga kuat melekat kedustaan tersebut. Itu cara para ahli sejarah dalam membuat distorsasi sejarah atau memutarbalikkan fakta sejarah. Dibuatkan syairnya. Seperti syair-syair dusta tentang Aisyah. Dibuat syairnya. Syair itu cuma kata-kata yang indah, bukan sekedar ngomong, kata-kata yang indah sehingga enak dan terus dikumandangkan. Contoh syair yang abadi juga adalah Qasidah Burda. Qasidah Burda itu tinggi sekali gaya bahasanya dan sangat indah. Namun isinya syarat dengan kesyirikan, minimal syarat dengan kebid'ahan. Ya. Bagaimana dia mengatakan, Ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amimi. Indah sekali Qasidah Burda itu. Namun isinya coba untuk perhatikan. Ya akramal khalqi, wahai makhluk yang paling mulia. Maliman aludhu bihi. Kepada siapa lagi kami aludhu, ay asta'idhu, yani berlindung. Siwaka selain kepada engkau, wahai Rasul. Indah hululil hadithil amimi. Ketika datang musibah besar, bencana yang merata. Yani minta tolong kepada siapa? Berlindung kepada siapa ketika datang bencana? Siwaka selain kepada engkau, wahai Rasul. Tapi indah sekali. Ya. Maka kalau mau dilagukan pun lagu apa saja enak. Bisa ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ini cuma bidah kalau ini. Karena dia mengatakan ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Wahai Rabbku, melalui tawassul, melalui Mustafa. Siapa Mustafa maksud? Rasul, bertawasul kepada Rasul ini tidak syirik, tapi bid'ah saja. Bertawasul dengan kemuliaan Rasul SAW. Dan memang ada hadis palsu yang mendukungnya. Tawassalu bijahi, fa inna jahi indallahi azim. Bertawasulah kalau doa kepada Allah dengan kedudukanku, kata hadis palsu tersebut. Karena kedudukanku di sisi Allah sangatlah agung. Lagu apa saja enak. Ya Rabbi, ada lagi ya Rabbi bil Mustafa. Terus antum mau tuh kayaknya. Balik maqasidana. Waghfir lana ma madha ya wasi'al, dan seterusnya. Ya. Jadi dibuatkan syair-syair seperti tentang Aisyah. Ya. Dibuatkan syairnya. Tabagalti, tajammalti, walau syi'ti, tafayyalti.
Tabagalti tajammalti walau syi'ti tafayyalti. Dibuat begitu syair. Ini ditujukan kepada Aisyah. Ini yang artinya, engkau menunggang bighal. Engkau naik bighal. Kemudian kau naik onta. Dan kalau engkau mau nanti engkau naik gajah sekalian. Artinya apa? Aisyah membuat fitnah. Dia pertama naik bighal lalu naik onta perang Jamal. Setelah itu nanti akan buat fitnah besar Aisyah ini. Dengan naik gajah nantinya. Seperti Abdullah menghancurkan Ka'bah. Jadi ini sindiran fitnah terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Ya, dibuatkan syair-syair. Tapi yang keenam, wad'ul kutub warasail al-muzayyafah. Mengarang kitab atau risalah-risalah palsu. Ya. Risalah juga bisa seperti membuat surat-surat palsu, jemaah. Ya. Ketika terjadi misalnya pemalsuan surat-surat atas nama Utsman, ya, atas nama Aisyah, ya, itu disebutkan. Nah, tapi yang tujuh, ini juga sering terjadi, itu istighlalu tashabuhil asma, memanfaatkan keserupaan nama, jemaah. Contohnya Imam Ibnu Jarir, ya, Ibnu Jarir Tabari contohnya. Itu kan nama aslinya Muhammad bin Jarir. Antum catat, Imam Ibnu Jarir yang kita sebut, yang punya kitab tafsir, kemudian yang punya kitab Tarikh Tabari tadi, nama aslinya Muhammad bin Jarir bin Yazid Abu Ja'far At-Tabari. Ulangi, Muhammad bin Jarir bin Yazid Abu Ja'far At-Tabari. Ya. Nah, ternyata nama dan kunyahnya ini sama dengan seorang Syiah. Ya. Sehingga disamarkanlah itu, ikhwan. Seolah-olah Imam Abu Ja'far At-Tabari yang berbicara, padahal itu yang bicara Abu Ja'far yang gang 10 atau gang 11 yang lain, Abu Ja'far Syiah rupanya, tapi disandarkan oleh ahli sejarah tadi seolah-olah yang bicara adalah ahli sunnah. Dan umat tertipu akhirnya. Nah, siapa yang ahla, yang Syiahnya? Catat, Muhammad bin Jarir bin Rustum. Jadi Muhammad bin Jarirnya sama dan kunyahnya sama, yaitu Abu Ja'far At-Tabari. Antum catat, Muhammad bin Jarir bin Rustum Abu Ja'far At-Tabari. Ya, bedanya di mana dengan yang Ahlu Sunnah? Bin Yazid, kalau ini bin Rustum. Bedanya nama siapanya? Kakeknya. Tapi kunyahnya sama, Abu Ja'far. Dan sama-sama lakobnya At-Tabari. Kebetulan juga ya ikhwan, kebetulan juga hidup di tahun yang sama, 310. Wafatnya itu sama, 310 wafatnya. Nah, ini pasti akan akhirnya tercampurkan atau tersamarkanlah akhirnya. Termasuk begini, di antara ulama ahli sunnah pun, sesama ahli sunnah, ya, namun orang kadang salah dalam penyandaran. Ulama ahli sunnah kita mengenal ada yang sama-sama kunyahnya Ibnu Hajar. Ini ada Al-Asqalani dan ada Al-Haytami. Ini beda, jemaah. Kalau Imam Ibnu Hajar yang Al-Asqalani, Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani yang punya kitab Bulughul Maram, hadis, ahli di bidang hadis, mendalam ilmu hadisnya, ya, punya kitab Rijalul Hadis, itu Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani dengan kunyah Ibnu Hajar. Misalnya disahihkan oleh Ibnu Hajar. Ini Ibnu Hajar yang mana dulu? Karena bisa jadi orang menipu. Yaitu ada Ibnu Hajar yang kedua, Al-Haytami namanya. Dan Ibnu Hajar Al-Haytami ini sama namanya, Ahmad bin Hajar Al-Haytami. Ini ulama ahli fikih. Dan dia tidak banyak perangkat ilmu hadisnya dibanding Ibnu Hajar Al-Asqalani. Maka kalau ada hadis misalnya disahihkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, pensahihannya ini jangan ditelan bulat-bulat.
karena dia bukan ahli hadis. Tapi kalau sudah disahihkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, nah. Tapi kalau Ibnu Hajar Al-Haytami lain. Demikian jemaah. Jadi serupa dalam nama namun salah dalam penyandaran, sehingga terjadilah apa? Terjadilah kesalahpahaman atau kesalahan dalam menyampaikan sejarah. Ya. Jadi sama dalam nama. Baik. Saya kira cukup. Ada berapa poin? Hah? 7 ya. Baik. Sekarang mukadimah yang ke 4 ya, kawan ya. Baik. Kapan mulainya penelitian riwayat sebuah hadis atau sebuah riwayat di sisi ahli sunnah? Itu jawabannya ketika mulai terjadi fitnah. Jadi dulunya tidak pernah ditanya tentang isnad. Ya. Tidak pernah. Ini Imam Ibnu Sirin beliau menceritakan, lam yakunu yas'aluna 'anil isnad dahulu, yakni para sahabat gitu ya. Tidak pernah bertanya tentang isnad kalau ada orang mengkabarkan sebuah riwayat. Namun falamma waqa'atil fitnah, namun ketika terjadi fitnah, maksudnya ini huru-hara, kerusuhan-kerusuhan huru-hara yang terjadi di tengah-tengah para sahabat, ya, peperangan dan semisal, akhirnya mereka mengatakan sammu lana rijalakum, sebutkan kepada kami, kalau menyampaikan riwayat sebutkan siapa rawi-rawinya. Sejak itu dilihat, fayundur ila ahli sunnah fayukhad hadithuhum, maka dilihat kalau di ahli sunnah diambil hadisnya, wa yundaru ila ahli bid'ah, lalu dilihat ketika riwayat dari ahli bid'ah, fala yukhadu hadithuhum, tidak diambil riwayat hadisnya. Ya, jadi ketika terjadi apa? Fitnah para jemaah. Jadi dulu tidak pernah tanya-tanya. Karena apa? Hukum asal manusia itu siqah. Hukum asal demikian. Para sahabat, para tabi'in, siqah sesama muslim, apalagi sesama ulama. Namun ketika terjadi fitnah, tidak lagi. Karena seperti hadis-hadis dari Irak para jemaah, dari Irak hadis 1 meter ketika sampai ke Kufa, ke Madinah, ke Basrah, ke Yaman, hadis dari Irak itu bertambah menjadi 7 kilometer misalnya. Awalnya 1 meter saja. Hadis-hadis dusta. Ya. Baik, maka pentingnya penelitian sanad karena Allah sudah menegaskan dalam Al-Qur'an sebuah kaidah. Apa kaidahnya? Dalam surah Al-Hujurat ayat 6. Allah telah menetapkan sebuah kaidah, kaidah emas ini. Dalam surah Al-Hujurat ayat 6 di mana Allah memerintahkan untuk tasabut. Nah, apa ya kawan, kalau kita ada berita harus apa sekarang ini? Hah? Tasabut, tabayun. Ya. Ayat Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, kalau datang berita dari orang-orang fasik, maka fatabayyanu, maka bertabayyunlah, ya, yakni bertabayyun, yakni telitilah kebenarannya. Nah, ini sebuah kaidah emas ini yang diterapkan, ya, oleh para ulama ahli hadis untuk meneliti riwayat-riwayat. Nah, kemudian mukadimah berikutnya, ikhwan, ini mukadimah yang penting sebelum kita kaji tentang bagaimana peristiwa terbunuhnya Al-Husain bin Ali bin Abi Talib adalah gambaran kondisi kaum muslimin pada masa pemerintahan Muawiyah. Itu judulnya. Poin yang keberapa sekarang? Mukadimah keberapa? Hah? 5. Baik. Gambaran kondisi kaum muslimin pada masa pemerintahan Muawiyah. Kita harus adil dalam menilai. Muawiyah jelas ada kekurangan sebagai individu. Apalagi sebagai seorang pemimpin, wajar. Ya. Namun lihat kebaikan di zaman pemerintah Muawiyah bin Abi Sufyan, kanat khilafatu Muawiyah khairan lil muslimin. Ini pemerintahan Muawiyah itu membawa kebaikan bagi kaum muslimin. Bahkan di zaman pemerintahan Muawiyah idintahat muddatul fawda wal qital. Di zaman Muawiyah kekacauan peperangan berhenti, berakhir sudah. Enggak ada lagi perang kekacauan di tengah-tengah kaum muslimin. Maka ketika Al-Hasan menyerahkan pemerintahan, Al-Hasan dibaiat setelah Ali wafat bin Abi Thalib ayahnya, dibaiat dan hanya 6 bulan
setelah 6 bulan Al-Hasan menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah, dan saat itulah kaum muslimin bersatu sehingga disebut tahun tersebut Amul Jamaah. Dan Hasan bin Ali bin Abi Talib, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, telah menyelamatkan umat dari kekacauan, dari fitnah. Jadi dengan dipegangnya oleh Muawiyah, perhatikan, intahat muddatul faudo wal qital, peperangan-peperangan, kekacauan-kekacauan, ini peperangan sesama ya, peperangan sesama muslim, kekacauan, kemudian hatta musuh ya ikhwan, musuh-musuh Islam di zaman Muawiyah gentar, wan qata'a tama'ul a'da, gentar musuh-musuh Islam saat itu, sehingga kaum muslimin bersatu di atas pemerintahan Muawiyah ala rajulin wahid. Kemudian karena sudah tenang keadaan kondisi kaum muslimin, fawajjahu quwwatahum lil kharij, maka Muawiyah mengarahkan kekuatannya keluar kaum muslimin. Kemana? Untuk menyerang, memerangi orang-orang kafir. Rufi'at rayatul jihad wa adatil futuhat, maka bendera jihad diangkat di zaman Muawiyah. Dan peperangan demi peperangan dengan orang-orang kafir, kemenangan-kemenangan Allah Ta'ala memberikannya, membukanya, sehingga berkahlah pemerintahan di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan. Jelas insafnya di sini kita jemaah. Sah banyak tentu kekurangannya, namun lihat kebaikannya, umat bersatu di bawah kepemimpinan Muawiyah. Ya, maka roda kehidupan masyarakat di zaman itu berjalan dengan baik bersama Muawiyah. Ya, taib. Dan di zaman Muawiyah sampai dikenal karena saking seringnya perang dengan orang kafir. Kalau perang dengan orang kafir, kemuliaan para jemaah. Karena jihad, kata Nabi, bahwa Islam, pokok pangkal Islam, apa para jemaah? Ya syahadat Islam ini. Rasul amri ala Islam wa amuduhu salat, pangkal pokok segala sesuatu adalah Islam, dan tiangnya adalah salat, wa dirwatu sanamihi al jihadu fi sabilillah, dan puncaknya Islam adalah jihad. Jadi berkah jihad terus sampai-sampai saking seringnya berjihad di zaman pemerintah Muawiyah, sampai dikenal di zaman Muawiyah ada yang namanya as-sawaif wasyawati. As-sawaif wasyawati, ya, artinya sawaif perang di musim-musim panas, syawati perang di musim dingin. Mereka hanya mengenal dua musim saja, Ma. Musim panas, musim dingin. Kalau enggak dingin, panas. Kalau enggak panas, dingin, sudah. Itu bangsa Arab demikian. Lah Muawiyah, ketika musim panas perang, sawaif, musim dingin pun perang. Berarti bagaimana maknanya? Perang terus berarti. Saking tenangnya kaum muslimin, tidak sibuk dengan urusan-urusan dalam negeri, tapi sibuk dengan peperangan, dan ini kemuliaan. Ya, baik. Ada sisi poin berikutnya, kawan. Ada sisi di antara kesalahan menurut mayoritas para ulama di zaman itu, yaitu poin keenam sekarang kita sebut, peralihan sistem kekhalifahan menjadi kerajaan. Ah, ini dimulai di zaman Muawiyah. Ya. Apa sebabnya para jemaah? Taib, kita sebut Rasul SAW pernah bersabda, khilafatun nubuwah 30 sana, kata Rasulullah. Kekhalifahan ya, ala nabi gitu. Khalifatun nubuwah itu pemerintahan model nabi atau ala nabi. Itu kata Nabi salasuna sanah, 30 tahun. Ini hadis sahih diriwayatkan Bukhari Muslim. Summa yu'lahu mulkahu may yasha. Lalu setelah itu Allah memberikan kerajaannya kepada siapa yang dikehendakinya. Nah, kerajaan ini dimulai di zaman Muawiyah. Jadi yang 30 tahun itu para jemaah sekalian adalah pada masa dari sejak Rasulullah sampai kepada Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Disebutkan di dalam kitab-kitab sejarah, Abu Bakar memerintah, antum catat ya, Abu Bakar memerintahkan sanatain wa salata ashur,
Abu Bakar memerintahkan atau memerintah 2 tahun 3 bulan. Wa Umar 10 sanawatin wa syahrain. Umar 10 tahun 2 bulan. Lama Umar. Yang paling lama siapa, ikhwan? Utsman. Ya. Utsman. Maksudnya ya tentu yang lama ya Muawiyah, cuman sesama khalifah ya yang disebut Nabi 30 tahun itu, yang paling lama Utsman itu sintai asyrata sanatan wa arba'ata ashur. Piro? Hah? Berapa? 4 bulan, ahsan. Masyaallah, bahasa Arabnya mantap. Ya, ada pelajaran bahasa Arab di sini? Masyaallah. Taib, sintai asyrata sana 12 tahun wa arba'ata ashur 4 bulan. 12,4. Siapa ini? Utsman. Taib, wa Ali. Wa Ali arba'a sanawatin wa tis'ata ashur. Berapa Ali? 4 tahun 9 bulan. 4,9 Ali. Wal Hasan sittata ashur. Dan Hasan berapa? 6 bulan. Total ikhwan. Wa majmu'uha 30 sana. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Totalnya 30 tahun. Sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Lalu kan Hasan tanazzal Hasan pada bulan Taib. Antum catat kata Imam Ibnu Katsir, tanazzal al-Hasan fi Rabiul Awal sanata 41. Hasan menyerahkan, yakni Hasan mundur dari kekhalifahan, diserahkan kepada Muawiyah. Demi apa nih Hasan melakukan? Demi keamanan, karena kemuliaan beliau. Ya. Dan itulah bukti dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya kalau Hasan akan membuat umatnya Rasul bersatu. Berarti bersatu di bawah kepemimpinan siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Baik. Hasan menyerahkan pemerintahan kepada Muawiyah pada bulan Rabiul Awal tahun 41. Berapa? 41. Yakni 41. Dan kata Imam Al-Kasir, wa dhalika kamula atau kamalu 30 sanah min wafatin Nabi. Maka pas 30 tahun sejak wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata Nabi, awal dinukum nubuwwah rahmah. Agan pertamanya ini dipimpin oleh kenabian dan rahmat. Itu zaman Rasul. Kenabian dan rahmat. Summa mulkun wa rahmatun. Lalu kerajaan dan rahmat. Siapa maksudnya? Kerajaan dan rahmat. Jemaah. Taib. Kata Nabi, awal dinukum nubuwwah wa rahmah. Ini maksudnya kepemimpinan Nabi, kemudian Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan Hasan. Itu nubuwwah. Al-khilafah ala manhajin nubuwwah. Ya. Maka Nabi mengatakan nubuwwah rahmah. Lalu kata Nabi, mulkun wa rahmah. Kerajaan namun penuh rahmat. Nabi sebut lo penuh rahmat, dan disyarah oleh para ulama wa huwa ahdu Muawiyah, dan itu di zaman Muawiyah. Maka kerajaan terjadi dimulai zaman Muawiyah. Lalu mulkun a'far, Rasul mengatakan. Lalu kerajaan yang penuh dengan kehinaan. Yani ta'fir itu nempel di tanah, di bumi, yang maknanya rendah, hina. Mulai kapan ini? Mulai siapa ini? Ya, pokoknya setelah Muawiyah lah terjadi mulkun wa jabarut, kerendahan kemudian kesewenang-wenangan. Ya. Baik, para ulama mengatakan mulkun wa jabarut, kerajaan disertai kesewenang-wenangan, ini adalah pemerintahan setelah Muawiyah, termasuk nanti di dalamnya pemerintahan Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah, kecuali perjamaah, tolong dikecualikan. Kerajaan dan jabarut, kerajaan yang disertai kesenangan itu setelah Muawiyah, kecuali siapa? Umar bin Abdul Aziz. Enggak boleh disebut kerajaan jabarut, enggak boleh, karena di zaman Umar seperti kembali kepada zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Maka sampai-sampai ulama menyebutkan Umar bin Abdul Aziz seolah-olah khalifah kelima, saking damainya. Jemaah, di zaman Umar bin Abdul Aziz itu subhanallah sampai burung-burung, hewan-hewan liar
itu dikirim gandum, jagung, digindim makanan di gunung-gunung saking mulianya, saking berkahnya pada masa pemerintah Umar bin Abdul Aziz. Bayangkan jemaah, binatang buas, burung-burung dikirimi makanan. Disebar makanan di gunung-gunung untuk makanan burung, binatang-binatang di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Baik. Poin berikut. Tenang ikhwan, masih ada waktu, tenang. Poin berikut. Yang keberapa sekarang? Mukadimah yang keberapa? Hah? Wis terserah lah ya. Enggak penting nomor ikhwan. Yang penting judulnya. Pembaiatan Yazid bin Muawiyah. Bagaimana ceritanya Yazid dibaiat? Nah, disinilah terjadi konflik. Ya. Fi sana sittin wa khamsin minal hijrah. Tahun berapa? Sittin wa khamsin. Tahun berapa ya kawan? 56. Amara Muawiyah tunnas. Muawiyah memerintahkan manusia, rakyat, an yubayu libnihi Yazid ba'dahu. Disinilah ya kawan. Disinilah mulai berlakunya sistem kerajaan di zaman Muawiyah. Jadi Muawiyah memerintahkan manusia, memerintahkan rakyat, kaum muslimin, untuk membaiat Yazid sebagai khalifah pengganti setelah Muawiyah wafat nanti. Ya. Karena sekarang yang tidak aneh, cuman di zaman itu pertama kali. Kalau sekarang tidak aneh jemaah, seperti di Saudi itu yang berlaku. Sebelum raja pertama meninggal sudah diangkat calonnya, kan gitu. Tidak aneh. Tapi ini yang terjadi di awal pertama kali, maka inilah bid'ah pertama yang dibuat oleh Muawiyah di dalam cara mengangkat pemimpin. Bid'ah pertama kata para ulama ini. Karena tidak pernah terjadi di zaman Rasul, di zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya. Tidak pernah. Apalagi ini yang diangkat bukan tetangganya, bukan orang lain, apanya? Putra mahkotanya. Sehingga di situ timbul fitnah. Namun lihat bagaimana lagi-lagi ahli sunnah insaf, lagi-lagi ahli sunnah bersikap adil jemaah. Artinya apa? Pembaiatan ini sah secara syar'i. Walaupun itu kurang afdal dan itu menimbulkan konflik, tapi sah. Dan ahli sunnah wal jamaah meyakini, seandainya ada pemberontak misalnya yang bisa menguasai, mengalahkan pemimpin yang awal, maka ketika dia berkuasa, menurut ahli sunnah, pemimpin ini sah atau tidak? Sah. Apalagi misalnya sistem demokrasi. Sah kalau sudah naik, walaupun sistemnya tidak benar, walaupun caranya dengan cara batil misalnya, dengan memberontak misalnya. Maka seperti kejadian Muawiyah ini. Ya. Wa huna adala Muawiyah an tariqi man sabaqahu. Di sinilah Muawiyah menyelisihi metode atau sistem yang ditempuh oleh orang-orang sebelumnya dari kalangan Rasul, para sahabat. Ya. Baik. Karena Nabi kan tidak demikian. Nabi bahkan membiarkan perkara, atau Nabi seolah-olah ada mengisyaratkan dalam hadis-hadis seolah yang naik menjadi khalifah pengganti Nabi siapa? Abu Bakar. Atau Nabi memang membiarkan, atau Nabi memang ada isyarat-isyarat jemaah. Apa dalilnya? Abu Bakar disuruh sholat mengimami para sahabat ketika Nabi sakit. Apakah ini bukan isyarat? Ini isyarat. Ya. Sampai ketika itu kan Abu Bakar kalau sholat gampang nangis. Lemah Abu Bakar itu. Hatinya terlalu raqiq, terlalu lembut Abu Bakar. Kalau setiap baca Quran ngimami nangis. Maka Aisyah protes, atau Aisyah seolah-olah menyarankan, ya Rasulullah, ganti saya, jangan Abu Bakar yang jadi imam. Suruh yang lain, suruh Umar. Itu. Terdengar Umar mengganti, Nabi marah para jemaah. Nabi marah, perintahkan Abu Bakar salat, kata Rasulullah. Marah ketika mendengar Umar yang gantikan. Jadi Nabi tidak rela para sahabat dipimpin imam dalam salat. Dalam salat jemaah oleh selain Abu Bakar. Maka kalau dalam salat saja Nabi percaya kepada Abu Bakar, apalagi dalam urusan dunia. Maka ini isyarat ya. Kalaupun mau disebut Nabi memberikan adanya nas bahwa Nabi mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah. Demikian pula Abu Bakar berwasiat kepada Umar.
agar Umar menggantikannya. Dan Umar menyerahkan juga kepada beberapa sahabat, dan semuanya tidak yang namanya anaknya, saudaranya tidak ada. Sampai-sampai Umar bin Al-Khattab, subhanallah ya, saking Umar tidak maunya menjadi fitnah, Umar tidak mengangkat yakni Ahlus Syura anaknya Abdullah bin Umar, dan tidak mengangkat Sa'id bin Zaid anak pamannya. Tidak diangkat dari Umar menjadi ahli syura di situ untuk ikut bermusyawarah, tidak diangkat. Padahal Sa'id bin Zaid termasuk sahabat yang 10 dijamin surga, yang berhak untuk masuk sebenarnya. Termasuk Sa'ad bin Waqqas, di situ ada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, ya banyak. Namun kenapa tidak dimasukkan Sa'id bin Zaid? Karena itu anak pamannya Umar. Demikian. Lah Muawiyah kok ngangkat anaknya? Lalu dia masih hidup lagi. Ya. Jadi seolah-olah apa namanya kawan, tuduhan-tuduhan itu seolah-olah ini serakah dan semisalnya, apa namanya, cinta jabatan dan semisalnya. Padahal Muawiyah punya dalil, punya alasan para jemaah. Datang nasihat kepada Muawiyah agar jangan tinggalkan metode atau sistem sebelumnya. Biar kaum muslimin yang memilih nanti, sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Al-Khattab misalnya, ya, atau yang dilakukan oleh Utsman atau Ali. Ya. Lalu jangan sampai dari kerabatmu yang naik, itu nasihat-nasihat dari para ulama, dari para tokoh di saat itu kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Namun apa yang terjadi? Enggan Muawiyah, tetap bersikukuh pada keputusannya. Ya. Namun perhatikan para jemaah, alasan Muawiyah, ya, alasan Muawiyah bahwasanya bisa jadi yang namanya kerusuhan-kerusuhan, yang namanya ketentraman yang sudah dibina selama ini, Muawiyah merasa yang mampu untuk menghadapinya dan mampu untuk memegangnya adalah Yazid. Jadi itu pikiran Muawiyah. Ini kita baik sangka jemaah ya. Itu baik sangka kita kepada Muawiyah. Ini Muawiyah seolah-olah bahwasannya yang namanya kerusuhan hanya bisa ditangani oleh putranya ini Yazid. Oleh karena itu para ulama di saat zaman itu tidak setuju, atau ahli sunnah lah ya, tidak setuju dengan dua alasan tidak setujunya. Alasan yang pertama, ini adalah bid'ah baru, metode, cara atau sistem mengangkat pemimpin. Yang kedua, masih banyak yang lebih afdal daripada Yazid. Bahkan banyak kalangan sahabat, bahkan yang afdal, Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair, bahkan Al-Husain sendiri, Al-Husain Ibnu Abbas, banyak sahabat yang lebih afdal daripada Yazid jelas. Dan Yazid ini ikhwan adalah tabi'in, tabi'in bukan sahabat. Adapun Al-Husain sahabat, Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, Yazid termasuk generasinya tabi'in, ya. Jadi banyak yang lebih afdal untuk menjadi khalifah, Ibnu Umar, Ibnu Zubair, Ibnu Abbas, bahkan Al-Husain dan yang lainnya. Namun ya ikhwan, kata Imam Ibnu Arabi, Muawiyah memang meninggalkan yang afdal dalam cara mengangkat pemimpin, memang. Jadi tidak menjadikan musyawarah sebagaimana pemimpin sebelumnya. Namun kata Imam Ibnu Arabi, ahli sunnah ini, jangan antum maksudkan Ibnu Arabi tanpa al. Kalau Ibnu Arabi itu orang yang sesat, menyesatkan, berakidah hululi atau haluliyah, yang berakidah wahdatul wujud, ya, orang sufi sesat. Namun kalau yang dimaksud di sini Ibnu Arabi ahli sunnah, dia mengatakan Muawiyah tarakal afdal, memang meninggalkan yang afdal. Namun kata beliau, wa innahu aqadal bai'ata libnihi wa bay'ahu an-nas. Dia ketika memerintahkan kepada manusia untuk membaiat putranya ini, ketika dia nanti meninggal, yang naik adalah Yazid. Jadi baiat itu adalah janji setia jemaah. Ini rakyat yang baiat saat itu berarti janji setia, nanti kalau Muawiyah meninggal mereka akan mengangkat siapa? Yazid. Maka kata Ibnu Arabi, fan'aqadat syar'an. Ketika manusia juga membaiat saat itu, maka berarti naiknya Yazid nanti adalah sah secara syariat. Maka kita ahli sunnah mengakui kepemimpinan siapa?
Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan. Sampai sini jelas ya? Baik. Adapun Syiah tentu jangankan Yazid, wong Muawiyahnya sendiri, wong Abu Bakar Umar aja ndak mau kalau Syiah. Karena Syiah meyakini yang namanya imamah dan khilafah hanya pada Ali dan anak keturunannya saja. Ini persis agama Yahudi. Kenabian hanya milik Bani Israel saja. Enggak mau, makanya Yahudi enggak beriman kepada Rasul karena hasad di antara sebabnya. Karena Nabi Rasul bukan dari kalangannya. Ya. Baik. Maka orang-orang Syiah tidak membaiat Yazid, bahkan tidak membaiat semuanya. Baik ikhwan, kemudian mukadimah berikutnya, apakah Yazid layak menjadi khalifah? Apakah Yazid layak menjadi khalifah? Baik. Imam Ibnu Katsir membawakan sebuah riwayat. Ini di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Membawakan sebuah riwayat tentang Ibnu Muti' yang menceritakan bahwasannya Taib Abdullah bin Muti' ya, menceritakan sebuah kisah Abdullah bin Muti' namanya. Dia pergi ke tempat salah seorang anaknya Ali bin Abi Thalib, namanya Muhammad bin Al-Hanafiyah. Siapa namanya? Muhammad bin Al-Hanafiyah. Bukan anaknya Fatimah, bukan. Jadi dia saudara dengan Hasan Hussein, namun beda apa? Beda ibu. Makanya dia wanita dari Al-Hanafiyah. Makanya dia Muhammad bin Al-Hanafiyah dinasbatkan kepada ibunya. Ya, baik. Berangkat Abdullah bin Muti' dan para sahabat-sahabatnya kepada Muhammad bin Al-Hanafiyah, di mana Abdullah bin Al-Muti' mereka ingin melengserkan Yazid. Ingin melengserkan Yazid. Ya. Yani ngajak kepada Muhammad bin Al-Hanafiyah. Ya. Tapi Muhammad bin Al-Hanafiyah anaknya Ali ini enggak mau. Enggak mau. Lalu Ibnu Muti mengatakan Yazid bin Muawiyah itu dia peminum khamar dan juga yatrukus salat, dia tidak salat dia. Yani dijelek-jelekkan Yazid bin Muawiyah. Lalu Muhammad mengatakan ma ra'aitum minhumma tadhkurun. Kata Muhammad bin Al-Hanafiyah, ini akidah yang sahihah, akidah Ahlussunnah. Apa kata dia? Aku enggak melihat Yazid seperti yang kalian sebutkan. Aku enggak pernah melihat Yazid minum khamar, aku enggak pernah melihat Yazid meninggalkan salat. Wa qad hadartuhu wa aqamtu 'indahu. Aku pernah hadir di majlis dan tinggal di kediaman Yazid, kata Muhammad bin Al-Hanafiyah. Fa ra'aitu muwadifan 'ala salat. Aku melihat dia rajin salat. Mutahariyan lil khair. Perhatikan ikhwan, persaksian Muhammad bin Al-Hanafiyah, dan dia semangat dalam kebaikan. Yas'alu 'anil fiqh, dia suka bertanya kepada ulama tentang ilmu-ilmu agama. Mulaziman lis sunnah, Yazid berpegang dengan sunnah. Apa jawabannya Abdullah bin Muti' dan kawan-kawan? Inna dzalika kana minhu tasannu'an lak. Oh, itu cari muka saja, itu cari muka di hadapanmu. Aslinya tidak gitu, itu dia mungkin ya pas sholat di hadapanmu cari muka. Ah, kata Muhammad jawabannya apa? Man ladhi khafahu minni aw rajahu. Apa masalahnya Yazid cari muka di hadapanku? Apa takutnya dari aku dan apa harapannya dari aku? Kata Muhammad bin Al-Hanafiyah, afa atla'akum ala ma tadhkuruna min syurbil khamar? Kalian lihat enggak kalau dia minum khamar? Kalau kalian memang melihat dia minum khamar, berarti kalian sama-sama lagi sama-sama mabok sama Yazid. Kalau kalian tidak melihat dia minum tapi kita dikatakan minum khamar, berarti kalian dusta, kata Muhammad Al-Hanafiyah. Apa maksudnya ya? Kalau kau lihat dia sedang minum, ente berarti sama-sama mabuk sama Yazid. Kalau tidak lihat, ente dusta. Enggak punya lagi alasan akhirnya. Dibela sama Muhammad Al-Hanafiyah jemaah. Taib. Para jemaah sekalian, hatta kalaupun benar Yazid, taib ya, hatta kalaupun okelah, kalaupun benar Yazid, tapi kan ini wallahu alam. Kalaupun benar, seumpama itu Yazid melakukan hal itu, maka tidak menghalangi kita untuk tetap taat kepada pemimpin walaupun fasik. Betul? Akidah Ahlussunnah loh jemaah, taatnya kepada pemimpin
bukan hanya kepada pemimpin yang baik-baik, tapi juga kepada pemimpin yang zalim. Pembahasan kitab-kitab akidah justru kalau taat maksudnya kepada pemimpin yang zalim. Maka urusan Yazid kita serahkan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari dua sisi ya, secara syar'i sah dia menjadi khalifah, yang kedua dari sisi masalah agama tentang akhlak buruk, akhlak yang dijelek-jelekannya, yang dituduhkan kepada Yazid, itu urusan dia dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itu bukan urusan kita. Ya. Ma yahumuna, bukan urusan kita. Baik. Nah, cukup mukadimah itu insyaallah, dan kita akan masuk kepada kitab yang ada di tangan antum semuanya. Namun mungkin istirahat dulu sebentar, walaupun belum 9:30, namun ana sudah kadung capek. Ah, istirahat dulu. Berapa menit ya? 15 menit masyaallah. Itu cukup sarapan. Kalau 15 menit cukup sarapan insyaallah. Ada makanannya. Fadhal barakallahu fikum. Ya bolehlah, ana belum sarapan juga.